tidak taat pada Datuk Seri Najib, atau saya dikatakan mahu menjatuhkan Datuk Seri Najib, saya ingin menyebutkan bahawa ketika pertemuan saya buat dengan pemimpin berkenaan, ianya berlaku atas keizinan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri 10 hari selepas saya dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Perbualan saya dirakamkan dan rakaman itu masih ada di dalam simpanan saya dan di dalam simpanan pihak yang berkenaan. Apa yang tercatat di dalam rakaman itu, pemimpin itu menyatakan bahawa beliau telah meminta beberapa pemimpin pembangkang untuk bekerjasama dengan pemimpin UMNO yang telah kehilangan jawatan ketika itu untuk membuat undi tidak percaya di kalangan ahli-ahli parlimen kepada Perdana Menteri. Itu terdapat dalam rakaman itu. Orang itu yang menyebutkan. Yang kedua, kalau undi tidak percaya gagal, langkah kedua akan dilakukan, iaitu memorandum oleh Raja-Raja Melayu untuk meminta supaya Duli Yang Maha Mula Yang Teragung memecat Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Artinya orang itu berhasrat dan berniat untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Bukan saya, tetapi itu dalam rakaman, itulah yang diperbincangkan. Tetapi apabila 2 tahun kemudian, pertemuan itu pada tahun 2015, 2 tahun kemudian, orang itu mengatakan saya yang merancang untuk menjatuhkan Yang Amat Hormat Perdana Menteri. Jangan bohong, rakaman itu masih ada dalam simpanan saya. Mungkin dia sudah lupa, mungkin, tapi saya tidak akan lupa. Dia beranduk, saya jerat, saya pernah di-ASA-kan sebagai jerat, tidak akan lupa beranduk, insyaAllah. Tetapi saya tidak berharap untuk membalas dendam. Saya mahu supaya ahli-ahli UMNO dan rakyat keseluruhannya tahu bahawa yang membohong itu adalah orang itu. Kerana saya ada rakaman dan saya tidak datang dengan tangan kosong.